Ya, ini teman-teman, kita mendapatkan pohon lagi ini. Wah, mantap, Bos. Nah, ini. Wah, ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alam Sekitar. Di video kali ini kita akan explore atau mencari bahan untuk dijadikan bonsai. Nah, ini ada Mas Jangkung. Di bawah ada Mas Keo. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe serta aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan di video-video selanjutnya. Ya, oke, langsung aja kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini ada bahan untuk dijadikan bonsai, cuman dia udah besar. Nah, ini jenis waru. Nah, ini ada Mas Wanto. Hai. Nah, ini kita menemukan bahan untuk dijadikan bonsai lagi nih. Ini ada sang lantana. Ini ada krakas. Pokoknya di sini surganya dongklak mania. Enggak apa enggak. Oke, ikuti terus videonya. Barangkali kita menemukan salah satu pohon yang udah berkarakter dan bisa dijadikan bonsai. Nah, ya, oke teman-teman, nah, kita mendapatkan salah satu pohon yang bisa dijadikan bonsai. Nah, ini parijata. Ini bagus ini. Buahnya juga enak dimakan, juga bisa dijadikan obat. Dan yang paling penting, ini salah satu tanaman yang berkhasiat. Salah satu pohon. Nah, ini. Mau cari gue kurut luruk mah. Walah, tanggungan gue. Nah, ini bisa ditanam. Nanti kita potong segini. Nah, insya Allah ini tumbuh ini. Bisa tumbuh. Ini ada sekalian juga. Nah, itu ada cocok. Pohon rakasnya yang nempel ini. Ikut. Cocok ini buat. Mantap ini. Oke, ikuti terus videonya. Barangkali nanti kita juga mendapatkan pohon lain. Ya, ini teman-teman, nah, kita mendapatkan pohon parijoto lagi ini. Wow. Nah, ini yang sudah matang ini. Nah, warnanya hitam. Ini enak ini. Manis. Nah, ini percabangannya. Nah, ini yang udah matang ini. Nah, ini enak ini. Ini juga bisa dijadikan obat ini. Kalau
para ibu-ibu atau para mbak-mbak ini pasti udah paham sama obat ini. Jos ini. Guys. Wah, udah tinggi ini. Ya oke teman-teman, ini untuk explore hari ini sampai di sini dulu. Kita mungkin lanjutkan besok karena ini sudah hujan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe serta aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Dongklak Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.